Oke, bro, recording. Nah, ini rencana mau tak ganti stand fictionary itu di bawah. Nanti kita unboxing. Ini udah apa ya? Engkong kemarin ambruk neng parkiran, cuy. Mengakibatkan serinya agak serius sedikit. Dan ini pecah, bro, pecah. Perih. Wih. Oke, bro, ini mau tak bongkar. Mau tak unboxing. Suek, lek. Yang lama, ini agak bengkong, cuy. Kelihatan kayak miring, kayak laras. Ini fictionary, harganya viral. 100 usul. Nah, ini yang ori. Ini ada lubang di bagian yang handle kopling. Kecil diwali lubangnya pada gak agak aja sama, bro. Agak aja gak nambahin ya rasa seni biar mempersingkat waktu. Oke, untuk tingginya lebih pendek yang ini ya. Kalau yang bawaan norinya mega itu kan panjang, tapi juga lebih baplang, lebih lebar. Sebenarnya nggak pengen ganti, cuma berhubung keadaan. aduh. Terpaksa gue ini. Oke. Hai, ini kita masang, bro. Stand fiction ini penampakannya seperti ini. Ya, standar TMP. Ada jauh beda, cuma ini agak pendek. Ini sebenarnya nggak begitu ganteng, masih ganteng yang sprinter yang di bawah itu. Cuma namanya sih mungkin nyaman yang ini. Tapi kalau pengen ganteng lagi pakai ini, jalurnya dipasang. Cecil. Iya, yeah, rasanya bi. Rasanya bi. Oke lah, itu perlu tutorial ya. Ini nggak perlu ban untuk lubang gas atau kanan kiri sama, jadi aman aman aja. Oke, terima kasih. Dadah.